Okay, cool your gen. Okay, selanjutnya kita mau tambahin scam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Amin. Hari ini aku mau melakukan pemindahan tanaman ya teman-teman. Ini aku punya palem sikas. Kalau Mister itu suamiku bilangnya Sega Palm. Tapi dia pertumbuhannya kurang bagus. Jadi aku mau pindahin dia ke pot. Siapa tahu akan sembuh gitu. Ini adalah penampakan taman kecilku ya teman-teman, di samping kolam. Ada yang tumbuhnya bagus, ada yang enggak. Jadi aku mau ngerombak sedikit hari ini. Tapi aku mau fokus dulu ke palem sikas aku yang ini. Sebelumnya aku mau cerita ya teman-teman. Jadi kemarin ceritanya itu, di sini aku punya bunga gardenia ya. Bunga gardeniaku itu banyak sekali muncul ini, apa, kuncup bunganya ini teman-teman. Cuman pas aku tunggu, kok nggak mekar gitu. Ternyata calon bunganya ini jatuh. Terus nggak cuma 1, 2, 3, banyak sekali yang jatuh. Terus aku perhatiin daunnya itu ini putih-putih gitu, ada putih-putih di bawahnya kan. Terus aku baca, katanya itu ini jamur atau kutu daun gitu. Sayang banget ya, padahal itu ininya calon bunganya banyak sekali. Tapi aku baca itu kalau kalian punya tanaman dan daunnya itu diserang jamur atau kutu daun, itu gak ada cara lain selain dibuang daun yang sakit itu. Habis itu baru dikasih anti jamur. Akhirnya aku potong-potong ya. Ini kalian bisa lihat, ini yang kemarin aku potong. Tuh masih ada ini putih-putih ini di hempas saja ini ya. Jadi kemarin tuh aku pakai sunlight, aku campur di air, terus aku lap-lapin gitu, aku semprot gitu di daunnya ini. Terus kurang lebih sekitar 10 hari itu udah mulai muncul daun baru ya, dan itu tumbuhnya bagus gitu teman-teman. Ini ijo-ijo banget kan. Dan juga ini udah muncul bunga-bunga yang baru tuh. Dan dia bagus, gak ada putih-putih, jamur, kutu atau apalah itu ya. Tapi aku perhatikan gardenia aku kan tambah cantik nih, nggak ada putih-putih jamur penyakit. Aku bergeser ke sini. Ini kok pohon sikasku seperti ini ya penampakannya ya. Kok jadi kuning-kuning gitu kan daunnya. Oh my god, ya Tuhan, liatin tuh di bawah daun. Wah, kutu atau jamurnya banyak sekali ya. Cara untuk menyembuhkan pohon sikas ini kalau udah kena penyakit kayak gini ya adalah dengan dipangkas daunnya teman-teman. Terus setelah itu baru dilakukan perawatan, disemprot-semprot apa gitu ya, biar jamurnya itu benar-benar hilang, benar-benar mati. Dan harapannya nanti ini akan muncul kuncup yang baru sebelah sini ya. Jadi ini aku udah tanam kurang lebih hampir 2 atau 3 bulan itu. Kok nggak nambah-nambah itu kuncup daunnya sebelah sini. Ternyata emang tanaman ini sakit, ketularan sama gardenia. Jadi hari ini aku akan bongkar ini, dan aku akan pindah ke pot. Ini daun-daunnya aku buang, terus nanti aku mau ganti pakai tanaman lain sebelah sini ya, biar nggak kosong gitu teman-teman. Hey, wah, you're doing good. What's your name? I don't know what your name. Aku gak tahu ini namanya apa ya teman-teman. Tapi daunnya cantik-cantik sekali. Berkilau. Oh, ada tunas baru, Shay. Ini nanti mau aku ambil lah. Aku taruh di pot. Ini tunas-tunas barunya. Oh iya, ini juga kemarin kena jamur teman-teman. Kayak gini-gini teman-teman. Ini padahal udah aku bersihin ya. Udah aku potong-potong cabangnya. Daunnya udah tak buang semua. Ini daun yang baru. Tapi dia begini lagi putih. Oh my god. Aduh, so annoying. Jadi kayaknya seperti itu ya teman-teman. Kita nyembuhin satu tanaman, terus ini kutunya pindah ke tanaman lainnya sebelahnya begitu. Ah, mumpung masih kecil kita pites aja ya. Oh my god.
gini-gini teman-teman. Oh, I'm so sad. Why? Why? Eh, by the way, cabeku udah mulai berbunga, Shay. Tuh. Yeah. Ini juga. Good morning, Chili. How you doing today, huh? Okay. Ini ya. Kemarin aku ngerapiin ini. Aku ngerapiin ini karena kan dia terlalu mendoyong ke sini ya. Ke sini gitu. Jadi kalau mau lewat itu harus nunduk-nunduk dulu. Aku pakein itu. Apa? Nih. Bambu. Terus aku tali pakai ini. Tali rapiah. Oke lah kalau gitu. Langsung aja yuk kita mindahin ini si kasnya. Karena dia kalau dibiarin begini terus itu bakalan mati teman-teman. Jadi sayang kan, kemarin aku beli agak mahal. 150 apa 175 aku lupa. Aku mau selamatkan mumpung masih ada waktu. Oke, Shay? Oke deh. Hit. Hit. Sebelumnya kita mau bikin media tanamnya dulu ya teman-teman. Di sini aku udah siapin beberapa bahannya. Ada tanah subur, ada sekam, sama ada apa itu? Kotoran hewan, kambing yang udah halus ya teman-teman. Dan aku ada sesuatu. Nah, kita mau campur dulu. Ini perbandingannya 2:1:1. Untuk tanah urupnya kita pakai ukuran ini aja ya. Dan aku punya sesuatu. Satu. Dan dua. Ini tanahnya aku ambil dari taman di atas ya teman-teman. Ini kurang poros, jadi aku mau tambahin ini sekam. Dan aku ada selanan. Iya. Tuh. Iniin apa ini? Menggumpal, berarti dia kurang poros. Nanti akarnya itu akan jadi susah. Oke, selanjutnya kita mau tambahin sekam. Terus ini ada kotoran hewan. Oh, kurang ya. Gak apa-apa lah, nanti kita tambahin ini. Apa? Bekas-bekas sayuran. What are we making, mommy? We're making a soil, us. Mixing the soil with the husk, so it's good for our plant, ya. Tuh, dia padahal belum rata ya nyampurnya, tapi gak apa-apa. Tidak ada perbedaannya ya. Tadi itu menggumpal kalau kita giniin, sekarang ambiar. Ambiar. Nah. Sendok, iya. Itu gak sendok. Ini tangan, pakai tangan aja kita. Cukup. Nah, tuh. Cukup. Ini udah kalau diginiin. Cukup, ibu. Cukup. Cukup. Kalau diginiin dia udah gak menggumpal, berarti ini udah bagus ya. Oke, selanjutnya. Ini aku udah ada pot. Pot. Oh. Dan aku ada
sisa apa sayuran, bukan sayuran sih, tadi aku motong pepaya, terus ini ada sisa kulitnya sama bunji sama jeruk. Ini langsung aku taruh, tambahin di sini karena ini bagus ya. Tambahin aja. Terus kalau udah kayak gitu kita bisa tambahin media tanam yang tadi kita udah bikin. Nah, ini aja. Senasai? Sure. Oke. Dan yang ini dan aku ada sesuatu. Ya, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya. Thank you. Kita mau pakai buat mindahin tanaman palem sikas ya, Us. Palem sikasnya kurang sehat, di sana banyak jamur. Jamur. Senai? Ya. Oh. Begini. Oh, Ocean's helping mommy ya. Ocean's scooping from here lah. Oh, right here. Nih. Wow. Sekarang mami mau gali itu palem sikasnya. Os, Osin mau bantuin? Sebentar. Oke, okay. Good job. Dan selesai. Selesai. Dan aku ada sesuatu. Ada sesuatu apa? Itu. Terima kasih. Makasih. Oke, ayo sekarang kita ke sana yuk. Kita ambil pohon sikasnya yang ada di samping kolam. Oke okay guys, ini dia palem sikasnya, mau aku taruh di sini aja. Ini udah selesai pemindahannya di dalam pot. Kayaknya selain dia kena serangan kutu daun itu ya, dia juga di sana itu tempatnya kurang panas. Soalnya tadi aku ngerasain tuh kayak batangnya itu agak lembab gitu loh teman-teman. Jadi padahal aku nggak nyiram, ini udah 2 harian batangnya masih agak basah. Jadi aku pindah, mungkin dia kebanyakan air di sana ya, pelompokan. Jadi aku pindah di pot aja. Ini sinar mataharinya lumayan banyak ya kalau di sini, di pojok sini. Nah ini aku harus potong semua daunnya teman-teman, karena tadi banyak sekali jamur. Semua daun terkena jamur, jadi nggak mungkin bisa diselamatkan lagi. Nanti aku mau beli obat jamur, aku semprot-semprot gitu, dan mudah-mudahan sebulan bisa kelihatan hasilnya ya, tumbuh tunas-tunas baru. Ya, aku mau tanam sesuatu di sini, teman-teman. Aku mau tanam ini. Ini aku dapat kemarin, tetanggaku lagi rapi-rapiin tamannya, terus motong-motong tanaman mau dibuang. Tak minta aja, ini dipakai nggak ambil aja kalau mau ambil. Ini belum ada akarnya ya, jadi nggak tahu nanti tumbuh atau enggak. Tada, aku dapet. Aku akan pakai ini di bawahnya. Hahaha.
bang and a bang bang bang. No, mommy, bang and beep, bang and sing. Yeah, working with two, here sand and beep. When you're working with two, hey, you bang and boom. Two, you hear all kind of things. Hey, you bang and boom, bang and sing. Working with two. Hey, bang and boom, bang and sing. Wiggy little, sing, sing, sing. Hey, bang and boom. Two, you hear all kind of things. And sing, sing. Kita tanamin ini biar enggak kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong biasanya. Gimana, Sen? Ada isi, ada sokong, ada isi. Ayo kosong ini. Sana. Wuh, wuh, wuh. What is that noise? Is this a plane, mommy? Is it just a plane? Mau coba ini? Mm-mm. You wanna do it with me? Sini. Yeah. Front of mommy. You did it! Nah, kayak ini. Ini semua tuh. Ini juga dulunya cuma begini aja, teman-teman. Tak tancepin gitu aja jadinya. Bagus kan nunggunya, ada bunganya. Padahal dulu belinya cuma satu, segini doang. Jadi tambah banyak tuh. Semuanya nyampe sana ada. Oh, sampai ujung sana. What am I looking at? The flower. So beautiful, ya? Yeah. Okay. It's really dangerous, mommy. You don't want.